Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Astri. Di video kali ini aku excited banget karena aku mau bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya caranya gampang banget, kalian langsung aja ke Instagram aku. Nanti di sana itu ada postingan aku mengenai cara ikutan giveaway ini. Hadiahnya itu ada 3 pasmina cantik seperti yang aku pakai sekarang ini untuk satu orang pemenang. So, jangan berpikir panjang, langsung aja ke Instagram aku dan langsung ikutan ya. Oke, di video kali ini aku mau tutorial pasmina cantik ini untuk kalian semua. Jadi ada beberapa model-model pasmina yang bisa kalian pakai untuk acara-acara atau untuk kegiatan sehari-hari kalian. So, kalian jangan kemana-mana. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian, kalau menurut kalian video aku bermanfaat untuk teman-teman kalian, jangan lupa share ke sosial media kalian, di like juga video aku, dan jangan lupa ya untuk follow Instagram aku dan juga follow TikTok aku. Nanti linknya aku akan taruh di description box. Oke, aku gak akan panjang lebar di opening ini karena aku mau langsung infoin kalian tutorial-tutorial yang biasa aku pakai sehari-hari ataupun ada acara. Semoga tutorial ini berguna untuk kalian semua ya. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Hai, di sini aku udah pakai inner aja. Ini yang aku pakai ini inner anthem. Pilih inner anthem karena dia di sini bagian sambungannya kayak gitu. Jadi bikin pipi aku tuh nggak tembem kayak gitu. Oke, nggak usah panjang lebar. Aku langsung aja tutorialnya. Thank you.
kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian semua suka dengan tutorial aku tadi. Semoga juga tutorial aku ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalian tidak pusing-pusing lagi atau bingung-bingung gimana sih cara pakai pasmina yang enggak gitu-gitu aja. Oke, okay, thank you so much. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Please jangan lupa subscribe channel aku biar aku semangat bikin videonya untuk menghibur kalian semua. Oke, okay, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.